Sukses mencetak gol cantik di Liga 1 2023-2024. Amiruddin Bagus Kavi didorong masuk Timnas Indonesia untuk gantikan peran Dendy Sulistiawan. Bagus Kavi menjadi man of the match laga Barito Putra versus Arema FC di Stadion Demang Lehman, Martapura. Ia mencetak gol tunggal di laga ini. Sejak awal Barito Putra memang tidak bisa menurunkan pemain andalannya Renan Alves karena dapat sanksi kartu merah. Bagus Kavi juga akumulasi dan Murilo Mendes belum fit. Harus diakui, Laskar Antasari digempur habis pada 30 menit awal. Tercatat, tak kurang dari 5 kesempatan emas yang diukir Arema FC. Beruntung gawang Ega Rizky masih aman. Barulah pada menit ke-40, Barito Putra mulai keluar untuk menyerang. Sejumlah peluang dihasilkan, tetapi masih belum tepat sasaran. Usai jeda, Laskar Antasari semakin beringas. Hingga akhirnya, akselerasi Bagus Kavi yang menerima bola dari David Silva dituntaskan dengan tendangan melengkung ke gawang Arema. Unggul 1-0 tak membuat Barito kendor. Tim berjuluk Laskar Antasari saling menggempur dengan skuad Singo Edan. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga menit akhir. Wasit Nendy Rohaindi dari Jawa Barat pun meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. 3 angka menjadi milik tim Banua. Kemenangan ini membawa Barito Putra naik 1 tangga ke posisi 8 klasemen sementara Liga 1 dan sekaligus mengakhiri paceklik setelah 3 laga tanpa kemenangan. Bagus Kavi juga pecah telur mencetak gol perdana di Liga 1 setelah sempat diremehkan lantaran kesulitan bersaing di Liga Eropa saat membela FC Utrecht dan Asteras Tripolis FC. Ketika Bagus Kavi mencetak gol ke gawang Arema FC, banyak yang berharap penggawa Barito Putra itu dipanggil Timnas Indonesia yang akan mengikuti ajang Piala Asia 2023. Dari daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC di Turki, posisi penyerang dihuni oleh Dendy Sulistiawan, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Careka, dan pemain naturalisasi Rafael Struik. Secara statistik, Dendy Sulistiawan tidak lebih baik dari Bagus Kavi. Ia baru mengukir 1 gol untuk Bayangkara FC dan timnya pun terseok-seok di dasar klasemen Liga 1. Alhasil banyak meminta agar Sintayong menukar Dendy dengan Bagus Kavi di skuad Timnas Indonesia nantinya. Bagus Kavi mesti dicoba di Timnas jika dibanding striker yang sekarang, ungkap pemilik akun Instagram @evans. Sebelum cedera, Bagus sangat eksplosif di depan gawang. 5 match di Garuda Select bisa cetak 11 gol, padahal lawannya itu kan tinggi semua, ungkap akun @amin_suhen. Sebelumnya Bagus Kavi memang dikenal gacor bersama Timnas Indonesia U16 dan U19, lalu kemudian menjadi tumpuan tim Garuda Select selama di Inggris dan Italia. Hanya saja, Bagus Kavi terlibat cedera dan harus naik meja operasi. Makanya, ia minim jam terbang saat bermain untuk FC Utrecht Belanda dan Asteras Tripolis FC Yunani. Usai pertandingan melawan Arema FC, Bagus Kavi mengatakan bahwa timnya memang sudah mempersiapkan pertandingan malam hari ini dengan semaksimal mungkin. Kita sudah tanpa kemenangan, saya pikir lebih dari 5 pertandingan terakhir. Kita punya motivasi tinggi. Kita semua ingin menang di hari terakhir permainan terakhir kita di SDL, ucap Bagus usai laga. Saat ditanya bagaimana perasaannya mencetak gol perdananya untuk Barito dan golnya membuat Barito menang, Bagus menjawab bahwa tentunya gol pertama selalu spesial. Apalagi di kandang sendiri, sangat-sangat spesial, tuturnya. Di sisi lain, ia mengucapkan terima kasih kepada semua tim dan coach yang selalu membantunya selama berada di Barito. Ia pun menegaskan bahwa ingin membawa Barito lebih lagi dari musim-musim yang kemarin. Saya datang ke sini tujuan saya untuk membantu tim lebih baik lagi, jadi saya akan bekerja semaksimal mungkin dan semoga bisa jadi yang terbaik, pungkasnya. Bagus Kavi disalib Hoki Careka dan Ramadan Sananta. Pelatih Barito Putra meminta anak didiknya berbenah diri demi panggilan timnas lagi. Bagus Kavi memang masih berusia 21 tahun, tetapi ia lebih tua ketimbang 2 prospek cerah teranyar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki 2 striker belia, Hoki Careka dari PSS Sleman, Ramadan Sananta dari Solo.
Dilihat dari preferensi Shin Tae-yong, Bagus Kavi bisa dikatakan tersalib oleh Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Dalam skuad timnas Indonesia, untuk melawan Brunei pekan ini, Shin Tae-yong memanggil dua nama terakhir. Sementara, Bagus terus menghilang. Jalan karir Bagus memang membuatnya berkarir di luar negeri yang tak diimbangi menit bermain memadai. Sejak menjadi top scorer Garuda Select musim 2019-2020, penampilan Bagus di Jong FC Utrecht dan Asteras Tripolis bisa dihitung dengan jari. Oleh sebab itu, ia memutuskan pulang kampung untuk membela Barito Putra di Liga 1 2023-2024 demi memburu menit main. Keputusan Bagus terbilang tepat lantaran ia bermain dalam seluruh 15 pertandingan Barito Putra, walau hanya sekali tampil penuh. Penyerang Kribo itu terakhir kali dipanggil Shin Tae-yong tak kalah ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022 pada Oktober 2021. Saat itu Bagus tak bermain mengesankan dalam dua leg melawan Australia, sehingga Coach Shin tak pernah meliriknya lagi. Pada saat bersamaan, Hoki dan Sananta yang berkarir di negeri sendiri pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Terima kasih ya udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bye-bye!